saksikan tarian Sima yang diperagakan, yang ditarikan oleh Mbak Hani. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Baiklah, berikut ini mungkin Mas Putut bisa menemani saya. Gimana Mas Putut? Ya, berikut ini adalah fashion show karya dari Mas Sony dan Kak Luki. Iya, betul Mas Putut? Sepertinya Mas Putut boleh ambil baik satu lagi. Iya. Sampai tidak dilihat ya, karena memang kita persiapkan untuk acara hari ini. Terus satu lagi mungkin memang batik ini ya, yang di karya dari Mbak Luki Wijayanti. Mungkin nanti kita akan ada proses membahas. Termasuk yang saya pakai ini ya. Termasuk yang dari saya pakai juga. Terus ada perhiasan dari Manjusha Nusantara, produksinya yang akan dipakai. Tadi termasuk yang dipakai tadi Manjusha Nusantara. Dan yang dipakai saya juga. Dan yang dipakai juga ini Manjusha Nusantara. Terus ada satu karya dari Mas Sony Mukrison, itu ikon. Jadi memang kita persiapkan nanti yang bomnya, yang sebut bomnya itu adalah kita dreamingnya adalah 2 tahun, 3 tahun ke depan ini bisa kita angkat menjadi sebuah karya film. Jadi kita nyicil sedikit-sedikit, nanti mungkin bisa disaksikan seperti apa desain, mungkin nanti juga bisa dibuat sesuai atau spesial sesuai, sangat spesial. Iya. Jadi mungkin supaya tidak berlama-lama ya. Iya, langsung saja ya. Langsung saja. Iya. Kita sambut fashion show karya Sony dan Mbak Luki. Thank you.
tidak bilang orang yang tampak natural, karena memang dari kain dan perhiasannya juga disesuaikan sehingga tidak memerlukan make up yang begitu glamor. Mbak Ria dan Adina
saja lupa, apalagi saya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.